Selamat sore, saya sekarang mau review BNC DE250. Ini ya, BNC DE250. Ini 1,7 in, exitnya 1 in. Loh, original ya, hologram. Oke, mantap ya. Sebelum saya review, subscribe, like, share. Oke. Ya, ini sekarang saya kasih ping noise ya. Saya kasih ping noise, saya bypass dulu. Wah, keren kan grafiknya kan? Ini ya, BNC DE250 saya geser. Frekuensi 20 kilo loh, masih naik ya. Oke. Sekarang saya geser balik. Oke. Kalau menemui driver kayak begini ya, saya akan ngekat di frekuensi sekitar, anggap aja sekitar 3 kilo ini. Kalau saya ya, saya bikin 3 kilo. Saya bikin 3 kilo. Ya. Bikin 30 LR24. Saya akan lihat. Lah, ya, udah langsung bagus gini. Terus kemudian polaritinya saya balik karena itu banyak di bawah minus 180 derajat. Yes, ini sudah ke angka hampir 0 derajat. Nah, habis itu tinggal sedikit-sedikit aja di EQ. Ini di EQ di 4,5 kilo. Saya EQ di 4,5 kilo. Anggap aja 4.500 jebret. Minus 4 jebret. Yes, sudah nurut, cuman satu EQ. Ciamik kan, gampang kan ya. Beli driver, carilah horn yang tidak merubah karakteristik dari driver Anda. Salam stres Indonesia, BNC DE250.